Jadi perkembangan subscriber Mr. Beast atau Tuan Buas sekarang itu udah resmi beneran mengancam bagi T-Series ya. Yang mana T-Series ternyata menanggapi challenge atau tantangan dari Tuan Buas yang ingin mengalahkan mereka ya kan. Sebenarnya Tuan Buas sudah ngomong ini sejak lama, tapi akhirnya ada respon direct gitu dari T-Series. Yang saat ini T-Series jumlah subscribernya 263 juta, yang mana Mr. Beast itu 252 juta, berarti 11 juta lagi ya. Dan T-Series itu ngeposting ini yang mengundang atau mengajak India untuk mempertahankan rekor mereka. Jadi perlombaan subscriber antara Mr. Beast dan T-Series itu udah resmi dimulai sepertinya ya kan. Dan ini akan menjadi the greatest battle of our generation katanya. Tapi kayaknya Tuan Bos B aja ya. Reaksi dia ngeliat itu cuma kayak gini, gak ngomong apa-apa gitu. Dan kalau dilihat lagi sekarang bahkan Tuan Bos sudah ngeposting videonya juga di X ya kan, atau di Twitter. Yang mana di situ juga dia juga mendapatkan view yang gila-gilaan. Kayak ini dia upload 7 April kemarin 171 juta view. Jadi sebanding lah atau hampir imbang-imbangan lah view dia di YouTube dan juga di X atau di Twitter ya kan. Bisa jadi nanti banyak orang yang baru kenal beneran, baru tahu Mr. Beast dari X atau dari Twitter, nanti subscribe juga ke channel dia ya kan. Jadi puni-puni juga, makanya perkembangan dia menggila ya. Sementara di sisi lain India itu punya 1,4 miliar populasi ya. Jadi kalau T-Series bisa meyakinkan populasi India untuk subscribe ke mereka, ya bisa aja mereka mempertahankan rekor mereka. Tapi bisa nggak? Soalnya video yang tantangan mereka itu aja yang nonton udah 5 hari cuman 152 ribu view ah. Itu pun mungkin dari kita yang karena ngelihat kabar ini jadi banyak juga orang yang view ke situ ya kan, video balasan tantangan mereka. Dan gue lihat juga komennya banyak bahasa Inggris soalnya. Jadi gue rasa ini Tuan Bos bakalan menang sih, cepat atau lambat itu udah nggak terbendung, udah kayak force of nature ya kan, ngalir lancar banget gitu subscriber dia. Tapi ya itulah dia, apakah T-Series akan bisa mempertahankan rekor subscriber mereka atau akan dipacu oleh Tuan Bos, gimana menurut kalian?